kali ini kita bakal bermain di final melawan GSBC. Sebelumnya kita udah ketemu di penyisian atau di grup, tapi itu udah nggak penting lagi. Yang penting adalah sekarang bagaimana kita bisa bermain mulai dari awal, dari tip off sampai nanti peluit terakhir dibunyikan. Intinya kita pengen bermain sesuai dengan game plan kita. Kita mau memaksimalkan 12 orang yang bisa bermain, dan juga kita harus bermain defense. Jangan kasih second shot, ya, and then eksekusi game plan kita hari ini. Dan diharapkan tentunya kita bisa memenangkan game ini dan mengambil juara dari GSBC dari tahun lalu. Gua nggak expect ini game bakal gampang, pasti sulit. Game pertama kita menang, mereka pasti berbenah, ya kan? Jadi pasti kita harus lebih baik lagi daripada game kemarin. Iya, terakhir ya, kita butuh 12 orang nih. Oke, jadi siapapun yang nanti masuk, kasih semuanya yang kalian bisa. Yang defense juga tetap support. Hari ini habis-habisan untuk keluar itu. West Bandit Rocks. West Bandit! Kita ambil champion ya. Let's go! Thank you.
20 seconds left.
Bagus lah, musuh kami lebih kuat, lebih bagus, lebih siap juga. Game-nya tadi tight lah, seru lah. Itu aja sih. Tapi namanya main, ada menang dan kalah. Ya, belajar lagi lah yang kalah. Yang menang, lebih siap. Itu aja sih dari saya.